Makanya kalau beli barang jangan terlalu murah. Kagetin aja deh. Kamu kaget apa seneng? Oke. Okay. Kamu besok datang kan? Terus party. Males ah. Kamu yang lulusan kok aku yang party sih? Kamu sih yang jadi panitia. Ngapain? Datang aja deh. Hey!
Nanti kalau aku hamil gimana? Masa aku harus turun dulu buat nyari kondom sih? Yang penting kita saling cinta kan? Pak, tapi tetap aja ini kan dosa. Hari gini masih mikir begituan. Nanti kalau udah married impas. Pak, tapi kamu harus janji sama aku. Kamu akan tanggung jawab kalau aku kenapa-napa. Aku janji. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Anya, kamu orang pertama yang percaya. Ngerti? Perempuan gak tau malu ya. Mau dijadiin objek laki-laki kayak gini? Kalau kamu hamil gimana? Bagus kalau dia mau tanggung jawab. Kalau enggak, ayo pulang. Eh mbak, urusan apa lo ngomel-ngomelin cewek gue? Hah? Sekarang dia di Aussie, Pak. Anaknya baik lagi. Mana sih? Wah, barang bagus nih. Buat labaran lo aja kali ini. Buktinya gak ada yang sih. Gue serius banget nih. Udah males gue main-main di cewek, bener. Allah. Kalau TTL, bisa dong. Udah lama tuh Tina nanyain lo. Akhirnya ketahuan. Tunggu. Dia apaan sih?
Kasih tahu nih, kasih tahu dengan baik nih. Benar nih, TTM nih panjangan dari temen Papi McLove. Gue parkirin berapa di depan? Ternyata gue ketemu sama lo di sini ya? Oh, asik ah. Eh, makin bule aja muka lo. Hey, ini Blake Jack and Boss Nyabel. Yo! Thank you. Thank you. Fit, lo udah pindah ke sini? Iya, udah sebulan lagi. Gue tahu. Kenapa lo pindah? Pasti karena bos lama lo ganjen kan? Yang banyak. Timbo yang bayar. Bokap gua habis korupsi 2 miliar. Lagi tajir nih, lagi tajir. Risiko. Maaf, Fit. Oke. Eh, yakin lo gak mau pesen? Ya udah. Eh, enaknya abis ini kita ngapain ya? Wes. Ah, gimana kalau dugem? Cih. Ajep. Ladies night, ladies night, yuk. Oke? Hey. Udah 6 bulan ya gak ada kabar. Dan kita semua gak tahu Reva ada di mana. Gue yakin dia emang gak niat untuk tanggung jawab. Dan lo tahu itu kan? Buat apa lo ngebohongin diri lo sendiri? Fitri, Len, lo sampai sekarang masih tinggal sama Tari kan? Iya. Kenapa, Fit? Aduh, Len, mendingan lo sekarang juga suruh dia kesini deh. Iya, cowoknya si Reva lagi ada di sini sekarang. Kenapa klakson, Bang? Kata orang, kalau kita melintasi terowongan ini, kita harus membunyikan klakson, Neng. Cerita sih. Bang, bisa cepat sedikit nggak, Bang? Iya, bisa, Neng. Dia sedang di luar negeri. Dia tidak boleh pulang. Jadi kira-kira 3 tahun lah. Gitu. Kalau kurang, kamu boleh datang kembali lagi. Dan aku akan berikan. Ayo. Saya akan tetap mencari dia sampai ke akhirat pun. Bagaimanapun juga, bayi itu cucu. Ari? Gitu sih? Kasar! Tai lu! Harusnya tadi gue suruh aja orang kesini buat bunuh lo! Jangan ngomong sembarangan. Kita bisa ngomong baik-baik. Apa lu bilang? Ngomong baik-baik? Lu mau gue ingetin lagi dari awal? Lihat! Lihat perut gue! Ini bayi lo, Pak. Dan sekarang gue minta lo tanggung jawab atas perbuatan cinta lo yang palsu ini. Ngerti lu, Pak? Ngerti lu? Kalau lo coba-coba lari lagi dari gue bakal bunuh diri di depan rumah lo. Biar bokap lo yang sok kaya itu tahu kalau dia gak bisa ngebeli gue. Lo ngapain bawa-bawa bokap gue? Gue yakin kok Reva bakal nyelesain masalah ini. Hei, diam aja deh lo. Lo gak usah bercampur. Gue gak butuh temen pengkhianat kayak lo. Udah yakin? Yakin aja. Diam deh gue pakai bunyi segala. Kenapa jadi marahin ke gue sih? Gue gak mau punya anak yang gak punya bokap. Gue ngerti, Ri. Gue akan tanggung jawab. Gue akan selesaiin ini, Ri.
percaya deh. Mau anak kita bego cuma karena dunia. Hey man, gimana lo? Sebelah sini, Pak. Kayak gini sih. Ya iyalah, suara ambil digerebek kali. Nyai Pandansari ada, Pak. Ikut saya. Eva. Yuk, ayo cepat. Dok, itu kamu ya? Itu anak siapa, Dok? Biarkan saya istirahat dulu, Bu. Ibu bikinin air panas. Abis mandi, kamu bisa tidur. Thank you.
sini malah jadi banyak masalah. Iya. Tahu gitu kan gue holiday aja di OC. Iya gak? Anyway. Hah? Gak bisa juga. Si Agnes mau dateng sini. Eh, gue udah dulu ya. Gue lagi di mobil nih. Ntar lu gue telepon lagi ya. Kamu ngapain sini? Aku gak bisa tidur. Ini tegang banget gitu sih. Gak apa? Pak, mulai besok aku tidur sini aja ya. So, aku males banget kalau di hotel sendirian. Ya?
Gak apa-apa kan? Asal kamu gak macem-macem sama aku. Wah, kamu pucat banget loh, Pak. Kamu yakin gak apa-apa? Tunggu, Nes. Reva, kamu gak lagi nyembunyiin cewek lain, kan? Enggak, aku takut kotor aja. Dapatin. Mampus gue, temen gue di mobil gue dibongkar orang. Ah, yang bener lo, kata siapa? Ini, si Timbo tadi kebetulan lewat depan rumah lo. Emang lo gak parkir di dalam apa? Bercananya kayak anak pasar aja tau gak lo? Namanya juga Timbo. Suara apaan sih tuh? Gak tau. Pasti lo berdua pada ketakutan kan? Kan? Eh, Nong. Lo gak kencing di celana kan? Hah? Din, sorry. Tadi gue yang kirim SMS ke lo. Supaya lo berdua pada keluar. Eh, lo tuh norak banget sih. Kenapa gak ngebel aja? Hah? Emangnya gue gak tahu ha? Kebiasaan buruk lo berdua. Kalau gue tekan bel, lo gak akan bukain pintu. Yang ada gue malah disiram. Katro lo, gak lucu tau. Heran gue. Bisa tahan temenan sama dia. Jadi kecil lagi. Di, gue balik aja deh, Di. Ya, Tin. Masa gitu aja ngambek sih? Sorry, Tin. Sorry. Tantin. Gak lucu lah. Gun, jangan bercanda, Gun. Gun, jangan bercanda, Gun. Tina! Gun! Hehehehe.
lagi nyari mer... Maldi! Gun! No! Gun! No! Maldi! Maldi! No! Bangun! Ya, betul! Gun! Maldi! Gun! Oh, Aldi. Kamu mimpi? Ada apaan? Tadi ada telepon. Fa, Gun meninggal. Ini semua kerjanya punya anak. Kondi juga setuju sama gue. Timbo, nggak lucu tau nggak? Kira-kira aja lo. Kita apalagi berduka tau nggak? Pak, gue serius, Pak. Serius banget. Gue tahu banyak soal ginian. Lo tau nggak kejadian yang kita alamin ini sama banget sama buku yang gue baca? Percaya dia sama gue. Pak, ini kerjaan kuntilanak, Pak. Kuntilanak. Kita harus waspada, Pak. Eh, lu jangan ngaco lo ya. Pak, dengerin gue dong. Eh, lo nggak mau kan jadi korban berikutnya kan? Hah? Pak, kita harus buat perdamaian sama mereka, Pak. Eh, lo percaya kan sama gue kan? Ini kerjaannya kuntilanak. Kita harus buat perdamaian sama dia. Now. Oke, okay, now. Kita yakin itu si Reva. Tapi apa kamu nggak takut? Kamu ngomong apa sih? Nggak usah percaya bulan timbu. Kalau perlu, nggak usah ngomong lagi sama dia. Tuh anak sakit tau nggak? Fa, tapi kebetulannya tuh terlalu banyak. Kebetulan apaan? Kenapa, Di? Gue sendirian di sini, Nal. Bukannya Timbu ada di sana? Timbu nggak ada, Nal. Sekarang gue sendirian di sini. Gue takut banget. Timbu itu tadi kesana, Di. Kenapa, Su? Coba ada teleponnya. Ya udah, tapi handphone jangan dimatiin ya. Gue telepon Timbu dulu. Thank you.
Siapa itu, Bo? Ini adalah suara kuntil anak. Bo, gak usah bercanda deh lo. Ngapain juga itu kuntil anak ikutan rekaman di demo kita? Lagian gue inget banget, di lagu udah lama. Nah, makanya itu. Gue yakin, lo semua udah lama diikutin sama kuntil anak ini. Dulu gue coba peringatin almarhum, tapi dia gak percaya sama gue. Terus gue peringatin Reva, dia malah cuekin gue. Dia malah pergi ke Australia. Mau kosong. Jangan so caper. Caper? Pak, siapa yang caper, Pak? Ngapain gue caper gini hari, ha? Gak ada untungnya. Lo dengerin. Kalau bukan suara kuntilanak, suara siapa, ha? Oh!
Diam, Tari. Lo akan selalu bersama gue setelah ini selesai. Tari! Gue suruh dia. Tari. 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 Gue bukan sekali dua kali, Pak, ngotak-ngatik ini, Son. Fa, tunggu dulu, Fa. Apaan sih? Itu nyala suara siapa? Reva! Aku gak tahu. Kamu dengar gak sih? Kerjaan si Timo itu yang bikin aku jijik. Jadi aku marah. Iya, aku tahu. Aku gak mungkin nanya gini kalau aku gak kenal kamu, Fa. Aku tahu banget, kamu tuh gak mungkin marah-marah kecuali ada sangkut pautnya sama si... Eh, kalau gak percaya, udah.
Mbak. Nes, ini aku, Nes. Reva. Reva, kamu pembunuh. Apa? Kalian juga lihat kan tadi kalau Reva ngebuang bayi. Hah? Bayi? Bayi apaan? Bayi gurita. Ibu juga belum pernah tahu deh. Gue juga nggak jelas tuh bayi siapa, tapi jelas-jelas gue ngeliat pakai mata kepala sendiri kalau Reva ngebuang bayi itu ke tempat sama dekat apartemen. Gak mungkin, Nes. Orang dari tadi, si Reva itu sama kita. Iya, Nes. Aku dari sore tadi sama mereka ke rumah Nongol di... Dan tadinya aku mau bohongin kamu. Cuman aku lihat kamu... Terus siapa dong yang tadi aku lihat di apartemen? Aku mau balik ke hotel aja. Wah. Sini nih, pas nih tempatnya nih. Lo yakin, kok? Nah, dengerin ya. Teman kita Noli sama Gun itu udah meninggal gara-gara ulah mereka. Lo mau jadi korban berikutnya? Enggak kan? Menurut ilmu yang gue dapat, inilah cara yang tepat. Dengan kita kasih makan mereka dan ajak berdamai, mereka gak akan ganggu kita. Percaya sama gue. Bentar ya. Hei, lihat nih. Inilah makanan mereka. Ceker ayam. Nah, ingat ya. Satu bambu lo ikat 8 ceker. Akan diganggu kan, Bo? Kita ini mau berdamai. Dan kita juga mau kasih makan mereka. Jadi mereka gak akan ganggu kita. Percaya sama gue. Ya, kayak kita kasih makan kucing aja deh. Mereka pasti jinak sama kita. Nah. Acara upacara segera dimulai. Yuk. Ayo. Takut banget sih. Makhluk-makhluk gentayangan dan arwah-arwah yang tak terpenuhi kepuasan hatinya. Merekalah yang kami undang. Di sini ada hidangan nikmat. Kami persembahkan buat kalian. Datanglah hai kuntilanak. Datanglah kuntilanak. Datanglah! Thank you.
apa-apa, Pak? Enggak, Nal. Udah jauh kali. Lu coba cari ke atas. Gua cari ke bawah. Sana deh. Sana. Pada makhluk-makhluk gentayangan dan arwah-arwah yang tak terpenuhi kepuasan hatinya. Mereka lah yang kami undang. Di sini ada hidangan nikmat. Kami persembahkan untuk kalian. Datanglah. Datanglah hai kuntilanak. Timbo. Cukup. Lu kalau mau bohong sama anak kecil aja. Pak, sabar dong, sabar. Semua ini ada prosesnya, Pak. Eh, monyet. Lu cuma mau nyari sensasi aja kan? Pak. Apa-apaan sih lo? Itu udah setengah jalan nih. Setengah jalan apanya? Lu percaya sama pembohong besar ini? Silahkan. Paling dia tahu gini dari internet. Sorry ya. Gua gak mau jadi bahan permainan lo. Reva, apa-apaan sih kamu? Kamu sengaja ya gagalin proses ini biar hantu Astari gak datang. Kamu ngomong apa sih? Udah deh, aku udah tahu semuanya dari Onal. Bangsat! Puas lo sekarang? Pak! Nah, ada apa nih, Nal? Kamu nyuruh Astari ngugurin kandungannya kan? Kita tuh ada hubungan mereka berdua, Pak. Aku ngaku, itu kesalahan yang terbodoh yang pernah aku lakuin seumur hidup aku. Karena itu aku bertahan. Aku gak mau lagi ML sebelum aku menikah. Tapi Astari masih hidup, Nes. Kamu tahu dari mana dia masih hidup? Dia tuh kamu dalam keadaan sakit, Pak. Emang kamu tahu dia selamat atau enggak? Kamu tahu enggak keadaan dia sekarang? Aku enggak tahu. Tapi bukan berarti dia udah meninggal, Nes. Kamu yang lebih tahu. Aku pernah kok langsung hubungin orang tuanya. Pak, aku ternyata selama ini enggak kenal sama kamu ya. Agnes, itu masa lalu aku. Aku udah buat banyak banget kesalahan. Dan aku sangat-sangat menyesali kejadian itu. Nes. Lari, Nes. Kepada makhluk-makhluk gentayangan dan arwah-arwah yang tak terpenuhi kepuasan hatinya. Di sini ada hidangan nikmat. Merekalah yang kami undang. Datanglah. Datanglah hai kuntilanak, datanglah. Datanglah. Datanglah hai kuntilanak, datanglah. Rin. Lu mana? Lu pipa, lu seumur hidup lu apa cuma sebentar doang di sini? Erin, nah. Masya Allah, gua itu apa ya? Gua punya apa? Gua punya apa? Ya Allah, gua banyak banget. Gua. Nel bangun, kebut pak, kebut. Jadi benar ya, dia tinggal di sini. Dia lagi pulang ke kampungnya. Dia sakit. Harusnya kamu menyuruh Reva untuk menjenguk dia. Karena mestinya dia ikut bertanggung jawab atas apa yang menimpa Astari sekarang. Saya ngerti kalau Reva agak keterlaluan sama dia. Makanya besok saya mau ngajak dia ngejenguk Astari. Jadi saya boleh minta alamat Astari yang sekarang? Sorry, saya boleh nimbang ke toilet.
kita mau ke rumahmu, Ri. Tapi aku juga gak mau kamu celaka. Itu karena kita masih saling cinta, Nas. Kenapa? Besok kita ke rumah Astari ya. Anggap aja ini kesempatan terakhir kamu untuk kembali kepercayaan aku. Atau sebaliknya. Aborsi sampai dia mati dan bayinya juga ikut mati terjepit di selangkangannya. Thank you.
Kasihan kamu, Reva. Halusinasimu seperti dikejar kuntilanak. Kamu bilang Astari masih hidup. Jelas-jelas arwah gentayangannya yang ngebunuh temen-temenku. Black magic. Reva, bisa aja kan Astari pakai kekuatan mistis buat ngebalas sakit hatinya. Udah deh, mendingan kamu berdoa aja supaya Astari maafin kamu. Permisi. Pulang, Nes. Siapa ya? Kami temenin Astari, Bu. Astarinya ada. Silakan. Dia ada di dalam. Astari. Astari.
Gemilah bunuh diri begitu tahu Astari sudah meninggal di kota. Tapi gimana dia bisa tahu Pak kalau Astari meninggal? Menurut orang dekatnya, dia gentayangan di rumah ini sambil membawa bayi. Gitu loh. Saya juga udah gak tahan sama kanen-kanen ini. Tapi saya benar-benar sayang sama Reva. Saya takut terjadi apa-apa sama dia, Om. Tapi jujur, saya udah gak tahu lagi harus berbuat apa, Om. Dia gak berhenti-berhenti nyebut-nyebut nama Astari. Dan ini benar luar logika saya, Om. Setan, kuntilanak atau apalah itu namanya. Saya benar-benar bisa gila, Om, kalau tetap di sini. Om mengerti kesulitan kamu. Kamu pulang saja dulu ke Australia. Biar orang-orang Om yang urus dia. Baik, Om. Terima kasih, Anjas. Bangsat! Astari! Dia ada asin!
Ayo. Rasanya tidak, cuma ada pesuruh bapaknya yang datang ke sini kemarin. Dia sudah tidak perlu apa-apa lagi selain Astari, ya kan? Itu nggak lucu, Pak. Silakan, saya tinggal dulu ya. Makasih. Agnes, kenalin, Astari. Reva, aku mau balik ke Australia. Mungkin agak lama, aku baru bisa jenguk kamu lagi di sini. Tapi, kamu kan bisa kenalan dulu. Nggak enak dong. Kenapa? Kamu gak perlu takut. Dia perempuan yang baik. Karena akulah dia jadi rusak. Astari, ini Agnes. Astari, ayo. Kamu juga belum cerita kan? Kenapa keajaiban ini bisa terjadi? Thank you.
menyadari kesalahan terbesarku adalah menyianatimu. Ini apa, Astari? Astari, ini apa? Kejadian-kejadian mistik yang syarat misteri. Dan hal yang sama juga terjadi dalam proses pembuatan film horor baru yang berjudul Terowongan Casablanca. Kegiatan syuting di kawasan Kuningan yang mulanya berjalan wajar-wajar saja itu mendadak berubah menjadi suasana yang menggemparkan saat helikopter yang dipakai untuk pengambilan gambar tiba-tiba saja jatuh dan menimpa dua kru film. Tersebut membuat korban yang diketahui bernama Caroline dan Yudi itu mengalami luka yang cukup serius akibat kepala mereka terbentur baling-baling helikopter. Kejadiannya cuma 2 detik. Nah itu pas saya itu saya nggak tahu sih cuma gurih. Berasnya cuma kayak lempar batu. Kejadian tragis jatuhnya helikopter itu menggemparkan siapa saja yang berada di lokasi syuting, termasuk para pemain film. Tiba-tiba duduk langsung bang. Hingga kini penyebab jatuhnya helikopter masih belum diketemukan. Insiden jatuhnya helikopter di tengah-tengah kegiatan syuting film Terowongan Casablanca bisa jadi adalah bukti bahwa eksistensi makhluk di dunia lain nyatanya harus diakui, apalagi berkaitan dengan pembuatan film horor yang sedikit banyak membuat cerita yang mungkin saja melibatkan mereka. Meledaknya waktu pas pemanggilan arwah itu. Benarkah adegan ritual cakar ayam yang mulanya hanya untuk tujuan akting itu tanpa disadari terlalu dalam menyentuh alam gaib? Pas di playback lagi kameranya, itu pas mereka lagi take off itu helikopternya, itu nyala, kamera nyala. Tiba-tiba kayak ada yang ngompokin gitu di situ, mati, habis nyantem kepalanya melolit, nyala lagi. Jadi itu anehnya sih itu. Kalau pawangnya lihat dudukin, kalau kasat kamera megangin. Ya beda-beda kan, ya tapi intinya ada alam gaib lah di sana. Nampaknya jeratan gaib memberikan kontribusi atas insiden itu. Entah benar atau tidak, Caroline dan Aldi sama-sama merasakan kekuatan makhluk lain yang membuat mereka tak berdaya menghalau musibah yang terjadi. Terus terang emang pas saat kita take itu kurang permisi kita di sana. Kita jadi kayak kurang
ya pasti kan setiap tempat itu ada penunggunya kan, dimanapun ya kita harus hormati. Ki Joko Bodo menangkap fenomena itu dengan melakukan ritual sesaji yang bertujuan meminta keselamatan. Konco-konco Indika berdi syuting terowongan Casablanca ngelasingaken supados saged dipun paringi izin. Menguak misteri di balik insiden jatuhnya helikopter. Rupanya lokasi di daerah Kuningan yang dipilih sebagai tempat syuting tersebut menyimpan catatan sejarah yang menyeramkan. Warga sekitar menyebutkan bahwa area itu sebelumnya adalah sebuah kuburan. Joko Bodo juga menambahkan bahwa wilayah yang dijadikan lokasi syuting adalah tempat di mana makhluk-makhluk halus berkumpul. Kondisinya pasar ya, semua pasar. Pasar jin. Penuh-penuh darah, jadi belakangnya ada darahnya. Tapi perempuan. Dulu ada korban. Dulu ada korban perempuan. Perempuan Cina, Batak, Manado, Ambon. Jadi jalan. Islam jadi jalan. Perasaannya hebat orang nyebrang. Banyak orang wajarnya nyebrang. Jadi dia ngebuang, kadang-kadang suatu kebalik, kadang-kadang semacam kayak dilemparin gitu.